Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dun sanak minang satu yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa'aslihu bayna akhwaikum. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ialah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar mendapat rahmat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu ialah bersaudara dengan mukmin yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan bahwasanya seorang mukmin itu bagaikan cermin bagi mukmin yang lainnya. Dan sesuatu perumpamaan yang terbaik adalah perumpamaan Allah dan Rasul-Nya. Di sini Rasul mengambil kata cermin, di mana cermin memiliki arti yang dalam dan filosofi yang sangat dalam sekali. Coba kita lihat. Yang pertama, cermin itu adalah suatu benda yang sangat bermanfaat. Di mana sebelum kita berkegiatan, sebelum kita melaksanakan aktivitas, pastinya kita bercermin. Setiap orang bercermin, merapikan diri, melihat diri sendiri. Dengan itu menandakan bahwasanya cermin sangat bermanfaat. Begitu pula kita dengan saudara-saudara kita haruslah bermanfaat antara satu sama lainnya. Yang kedua, cermin adalah bersifat jujur. Pada saat kita bercermin, kita terlihat tidak rapi, kita terlihat kurang bagus, maka cermin akan mengatakan kita tidak rapi. Cermin bersifat jujur. Begitu juga kita dengan saudara kita harus saling jujur antara sesama kita. Yang ketiga adalah, cermin adalah pemberi nasihat yang bijak. Di mana pada saat kita bercermin, kita melihat rambut kita tidak rapi, maka di sanalah cermin memberikan nasihat kepada kita agar merapikan rambut kita. Dan begitu pula kita dengan sesama muslim, kita harus memberikan nasihat antara sesama kita. Tetapi memberikan nasihat dengan yang baik, bagaimana saudara kita tidak tersinggung. Begitu pula cermin memberikan contoh kepada kita, memberikan nasihat kepada orang yang bercermin, tetapi tidak membuat mereka tersinggung. Yang keempat adalah cermin menutup aib kita. Tidak mungkin kita melihat rupa seseorang yang telah selesai bercermin. Begitu pula hendaknya kita sebagai umat muslim, sesama saudara kita untuk menutup aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita sebagaimana kita menutup aib saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, cermin itu tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Begitu pula dengan kita, kita perlu dibersihkan oleh orang lain, kita perlu juga nasihat, kita perlu juga hidup bersama-sama, hidup berjamaah, agar kita tidak jalan sendiri, tidak disesatkan oleh setan, tidak seperti domba yang berjalan sendiri-sendiri, yang bisa dihinggap, yang bisa ditangkap oleh serigala. Dengan itu kita perlu berjamaah, hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Dengan itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui saudara-saudara kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang paham dengan saudara-saudaranya. Baiklah dun senak minang satu, mungkin apa yang kita sampaikan tadi bisa kita ambil pelajaran, bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan. Baiklah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.